misalnya kita bawa anak kecil jalan bersama kita. Usai memberikan motivasi dalam acara kajian pekanan, Rudy Hartono dikejutkan dengan kertas yang berisikan hadiah umroh gratis untuk dirinya. Rudy yang tidak menyangka terharu hingga meneteskan air mata. Selamat, Anda sepeda Pare-Pare dipilih Allah tahun ini berangkat ke Baitullah. Allah Akbar. Rudy mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Paskas Kota Pare-Pare yang telah mewujudkan mimpinya untuk berkunjung ke Baitullah. Yanti Firdayanti selaku koordinator gerakan infak beras Paskas Pare-Pare mengatakan kegiatan tersebut memang dikhususkan untuk memberikan hadiah umroh gratis kepada Rudy Hartono. Paskas memilihnya berkat ketulusan dan keikhlasannya mengajak masyarakat Pare-Pare untuk melestarikan dan menjaga lingkungan. Di Paskas Indonesia ini kita ada program namanya Umroh Bahagia. Umroh Bahagia itu kita memberikan hadiah umroh kepada marbot masjid, penggali kubur, penghafal Quran, dan khususnya orang-orang yang kita lihat keikhlasan dan ketulusan mereka untuk terus seperti Spiderman Pare-Pare Indonesia ini, kita bisa melihat ketulusan beliau, keikhlasan beliau untuk mengajak orang-orang masyarakat Indonesia, khususnya warga Pare-Pare, untuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan untuk tetap bersih, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman, seperti itu. Mulai dari keluarga, bagaimana mengelola sampah supaya bisa lebih bagus lah. Saya mulai dari sampah-sampah di rumah tangga sendiri, itu sudah kita kelola dengan baik, itu sudah luar biasa sebenarnya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, terima kasih yang sangat-sangat. Ya, saya tidak bisa apa ya, istilahnya ini adalah kado luar biasa bagi saya bisa berangkat ke Tanah Suci ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Paskas yang bisa dibilang mewujudkan mimpi saya lah sebenarnya untuk bisa kesana.